Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Di pause dulu, sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe YouTube channel ini. Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi, like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian. Sekarang lanjut ke videonya. Campur 1 buah tahu Cina yang dihaluskan, 100 ml santan dari setengah butir kelapa, 1 butir telur asin,
6 butir telur asin mentah, pisahkan putih dan kuningnya yang sudah dipotong-potong, 1 batang daun bawang iris halus, 2 buah cabai rawit merah, putih telur asin mentah, dan bumbu halus yang terbuat dari 5 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1/2 sendok teh ketumbar bubuk, 1/8 sendok teh merica bubuk, lalu aduk rata. Ambil sedikit campuran tahu, bungkus tum, semat dengan lidi, lalu kukus di atas api sedang selama 45 menit sampai matang.